Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antarumat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu ujung sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita di taman hati yang indah, Pancasila kami rela berkat hidup bangsa, kami rela mengorbankan nyawa, bahkan kami rela mempertahankan prinsip. Tapi kini zaman sudah berubah dan perang pun telah lama usai. Jangan lagi saling curiga, jangan lagi bertikai, jangan lagi berperang. Sekaranglah waktunya perang melawan ketidakadilan. Sekaranglah waktunya perang melawan kebodohan. Sekaranglah waktunya perang melawan perbedaan. Sekaranglah waktunya perang melawan intoleransi. Inilah waktunya merajut kebersamaan dalam gawai yang harmoni. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah, Pancasila berkat hidup bangsa, Pancasila dasar negara, falsafah hidup bangsa. Dan memutuskan lakukan doa dan puasa selama 6 bulan sebelum hari pemilihan umum. Hasil doa dan puasa itu yang kami lakukan, dalam doa dan puasa setiap bulan tanggal 10 sore masuk, seluruh pemda provinsi kabupaten kota hadir membuka bersama-sama, dan kita tutup tanggal 11 jam 4 sore bersama-sama, tapi tokoh lintas agama dari seluruh provinsi Papua kumpul di Jayapura. Difasilitasi oleh pimpinan Polda beberapa kali. Dan dibantu oleh pemerintah provinsi satu bulan, Pangdam satu bulan, Bawaslu dan juga KPU. Sampai selesai dan terbalik. Zona merah menjadi zona yang damai, aman, dan sukses. Hanya karena doa luar biasa. Bapak waktu itu, Bapak Kapolda, Bapak Boy Rafli. Dengan penuh air mata, beliau katakan,
saya baru lihat doa tokoh-tokoh lintas agama, doa puasa, intervensi Tuhan dalam pemilihan ini. Papua aman dan memang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini dalam pelaksanaan konferensi FKUB Nasional yang ke-8, kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, saya John Wempi Wetibo, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, bersama Ketua Umum FKUB dan Bapak Ibu sekalian para undangan, kita membuka acara konferensi ke-8 FKUB di Hotel Sunyi Sentani dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widiwase. Kami membuka acara ini secara resmi. Bicara lintas agama di taman hati yang indah, Pancasila berkat hidup bangsa, Pancasila berkat hidup.